Kondisi di sini kalau kemarau itu airnya sangat susah, kita juga harus mencari air yang sangat jauh, ya kira-kira perjalanan menempuh jarak 4 km. Airnya pun nggak begitu bersih, airnya dipakai buat mandi, buat minum sapi, kambing, ya pokoknya dipakai buat macam-macam lah airnya. Walaupun kemarau itu masih bisa keluar airnya, tapi kalau dipakai buat nyuci, mandi, segala nggak cukup. Jadi ya kalau yang minum tetap pakai yang di sumur, tapi kalau yang lain-lain tetap mencari. Oleh karena itu, saya mengajak kaum muslimin untuk berwakaf di BWA dalam sarana proyek air bersih Karangwetan 1, Yogyakarta.